Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini 027 atau 127 nih lagi nyari parkiran ya. Ini susahnya kalau parkir di Mabes. Ini untuk bantal terbarunya nih teman-teman. Ini bantal terbarunya. Sampai siang. Nanti kalau nyampe jam malam, untuk pagi lah ya. Ini kalau bantal terbarunya nih, untuk tampilan barunya. Tuh mantap sih. Dari Abang Vian ini. Ini kemarin saya minggu lalu trip. Lalu nih saya kasih ya. Nih. Nah ini untuk tampilannya dari luar ya, kita lihat sedikit. Ini dia untuk tampilan dari luarnya sendiri teman-teman. Jadi pintu belakang sendiri masih terbuka, masih aktif di sini. Kita lihat Bang Margono ngapain ini. Ngapain Bang? Ngapain? Kata-kata. Kata-kata. Apa ya? Belum bisa berkata-kata nih. Belum bisa, baru makan. Baru makan. Kenal enggak? Kenal. Kenal. Siapa? Enggak, Arif. Oh. Belum. Belum. Perhatikan dulu. Ah, gua orang Medan enggak tahu. Ya? Mungkin dia. Mau dia bola. Mau dia. Dia tinggal dulu. Oh, jadi dia game. Gue belum enggak tahu, betul. Hah? Betul enggak tahu. Ex pemain PSMS. Oh, kalau olahraga kalau bukan gitu, kalau misalnya ini Bang Jimmy, kalau misalnya kayak pemain-pemain klub kurang tahu. Kurang tahu. Kurang tahu. Banyak pemain nama Bang. Oh. Jadi kawan Abang itu dulu, Bang. Iya. Kawan Abang. Dulu. Oh. Persija Jakarta. Persija Jakarta. Sama Bang Jimmy. Iya. 2006. Di Persija Jakarta. Nggak percaya saya dulu Bang Jimmy pemain Persija Jakarta. Bener itu Bang Jimmy? Bang Jimmy dulu pemain Persija Jakarta. Bang Boyonger udah mengatakan seperti itu, ya udah. Ya udah. Tapi nggak yakin dari gerak-geriknya nggak yakin. Eh, harus kita yakin aja ya. Kapan-kapan yang aku jagling gitu. Oh, oke. Okay. Jagling pakai aspa? Janganlah. Betul Bang. Hah? Iya. Berarti selama ini, waduh. Di sini main-main aja deh. Berarti selama ini Bang Jimmy betul-betul idola ini. Idola. Jangan gitu lah. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Jangan. Tapi lebih-lebihkan boleh. Oh. Masih ada yang lebih-lebih lagi di atas kita. Oh iya. Allah Subhanahu Wa Taala. Kata-kata tuh. Hah?
Nantilah kata-kata. Oh, jadi Bang Jimmy dulu ini tahun berapa, Bang? 2006-2007 gabung di Persija Jakarta. Jadi setelah Abang gabung, kenapa bisa keluar itu, Bang? Cedera apa, Bang? Tadi lari di mantap lawan dari belakang, kan? Mantap. Rotasi nggak mau dia. Bawahnya kusuk. Oh. Maksudnya, ibu. Berarti dulu Pak Bang Jimmy ini 2006 di Persija. Mengalami cedera. Pensiun. Bener Bang Jimmy. Apa dia? Mau jadi komentator dan komentator. Valentino Jebret. Mau nyaingin Valentino Jebret 9 juta. Betul Bang Jimmy ya. Kalau jujur, kalau tentang klub atau pemain, saya kurang perhatikan. Kalau game, tahu semuanya. Karena dulu, kalau saya dari SD, mulai dari kelas 6 sampai SMA, kelas 1, itu aktif di turnamen game. Banyak kalau bola, kurang. Ganteng kali ya. Ini kayaknya mau parkir teman-teman. Ini kita persiapan mau gas parkir ya ke Mabes. Berarti dulu Bang Jimmy ini latarnya pemain bola. Iya. Karena cedera tadi. Oh, baru tahu Bang Jimmy, betul. Baru tahu saya. Oh, masih sehat-sehat aja hari ini main junta ya. Lewat ya, Bang ya. Boleh. Kapan-kapan adu juggling kita ya. Ayo. Oke. Ada taruhannya enggak? Apa mau taruhannya? 100 kali juggling push up 10 kali. Siap? Kalau 100 enggak bisa lah, Bang. Jadi kram lah kaki. Juggling aja, Bang. 100 kali. Iya, Bang. Enggak kuat, Bang. Enggak kuat. Jadi berapa? 5. 5 juggling. 5 bisanya. 5 bisanya. Iya. Mana ya? Enggak pakai itu ya? Ya udahlah, Bang. Gak terpakai berarti kalau saya main bola ya. Apalagi masuk PSMS, Bang. Main game aja. Main game. Ada game sekarang. Liga 1, Liga 2 gak ada. Oh yang apa ya? Iya. Nah itu Bang, game juga bisa menghasilkan ternyata. Kontrak juga tuh sama tim. PSMS-nya gak ada. Gak ada. Nah ini kita muter teman-teman. Ini baut dipasang Bang Margono ya. Dipegang Pak Mamat kendali untuk saat ini. Ini banyak yang reparasi nih. Kayak lagi buka pintu pagar ya. Jadi Ezra Eriks tadi udah jawab Pak John.
itu untuk menahan beban dari atas ya. Ini ada Bang Radi Medan. Lekuk dia kalau bebannya berat di atas. Cross ya Agi. Selamat sore Bang John. Semoga sewanya banyak sama paketnya ini. Dari Ros ya Edi. Jangan lupa juga subscribe John 270 official ya. Jangan lupa. Alif Adriansa, Pak John, aku tunggu di Sarolangun. Ini ada dari Alif Adriansa. Nanti jumpa sama Pak John lah ini. Baru Pak Mamat ikut nggak? Ah ini langsung arahkan dulu. Pak Mamat ada yang nanya ini. Ikut ini Pak Mamat ini balik kemudi nih Ani. Nah ini kita langsung parkir di sana sudah nunggu ya penumpang-penumpangnya. Sempat ada kendala tapi saat ini ikut. Urip channel official artis Jogja, mudah-mudahan banyak sewa dan paket nyawi. Didoakan juga nih oleh Mas Urip channel official. Nanti kita langsung mau parkir mundur ke sana. Jadi kita mau parkir di Mabes karena jam 3 kita 2.70 akan berangkat. Jam 3 sekarang. Bus ALS yang tujuan Solo Jambi ada enggak? Jambi ada. Batas Solo. Jam berapa itu Bang Putra? Dari mana? Dari Medan. Jam 8 malam. Oh, jam 8 malam nih ya. Buat siapa itu? David Maulana. Bang Alif, siap kita makan pempek Pak Mamat. Woi, dari Bang Alif Pak Mamat. Nah, ini kita sudah parkir dan penumpang pun langsung naik sepertinya. Ini langsung di deketin semua barang-barangnya. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton, yang udah like, komen, dan subscribe. Ini kita mau coba turun dulu. Bang Wildan ikut nggak Pak John? Nah, oke teman-teman, sampai bertemu di video saya selanjutnya.